بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بركة دلم رسالة بليو الأصول الثلاثة وأدلتها أتوا ثلاثة الأصول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن كتاهو إله مده مدهان اللهم رحمتمو bahwasannya setiap orang muslim laki-laki dan perempuan wajib mempelajari tiga masalah dan mengamalkannya al-ula pertama annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bahwasanya Allah menciptakan kita memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia bal arsala ilaina rasula bahkan Allah mengutus rasul kepada kita faman ata'ahu dakhala jannah. maka barang siapa yang mentaatinya Maka masuk surga. Wa man 'ashahu dakhala nar. Dan barang siapa bermaksiat kepadanya maka masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah taala inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus Rasul kepada kalian sebagai saksi untuk kalian, sebagaimana kami mengutus Rasul yaitu Musa kepada Fir'aun, فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ وَبِيلَ. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu, sehingga kita menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Atsaniyah. Kedua. Annallaha la an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridha ketika dia diibadahi dia disekutukan dengan seorang pun. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal baik disekutukan dengan malaikat yang dianggap dekat dengan Allah atau disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah. Wad dalilu qawluhu ta'ala dalilnya firman Allah ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tud'u ma'a Allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah. Maka janganlah berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Surat Al-Jin ayat 18. al thalithah Ketiga. Anna man ata'ar rasulah. Wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Walau kana aqraba qarib. Bahwasanya barang siapa... taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, dia tidak boleh loyal kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia kerabat yang paling dekat. Walladzillulqauluhu Taala, dalilnya Firman Allah Taala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله kamu tidak mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, atau abna'ahum, atau ikhwanahum, atau ashiratahum. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bapak bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kerabat mereka ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min orang-orang itu Allah tetapkan keimanan pada hati-hati mereka dan Allah mendukung mereka dengan kekuatan darinya ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين Allah memasukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Aradiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ula'ika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah ala inna hizballahi humul muflihun. Perhatikanlah sesungguhnya golongan Allah. Hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. I'lam rahimakallahu ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن بواسطة setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya al-ula pertama الله خلقنا. bahwasanya Allah menciptakan kita. Dalil perkara itu yaitu bahwa Allah yang menciptakan kita sam'iyun dan aqliyun. Adapun dalil sam'i maka sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla Huwal ladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah lihat kemudian Allah menetapkan ajal wa ajalum musamman indah ajal itu ditetapkan di sisi Allah thumma antum tamtarun kemudian kalian meragukannya. Surat Al-An'am ayat 2. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad thumma sawwarnakum." Sungguh kami menciptakan kalian kemudian kami membentuk kalian. Surat Al-A'raf ayat 11. Firman Allah Taala walaqad khalaqnal insana min min masnun Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah kering yaitu tanah yang berwarna hitam yang berubah-rubah. Surat Al-Hijr ayat 15. Firman Allah وَمِنْ آيَاتِهِ أَنُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌّ تَنْتَشُرُونَ Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian, tiba-tiba kalian menjadi manusia yang menyebar. Surat Ar-Rum, ayat 29. Firman Allah. Khalaqal insana min kal fakhar Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti batu bata Surat Ar-Rahman ayat 14 Firman Allah Allahu khaliqu kulli syai Allah pencipta segala sesuatu Surat Az-Zumar ayat 62 Firman Allah Wallahu khalaqakum wama ta'malun ta Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan Surat As-Saffat ayat 96 Dan firman Allah Azza wa Jalla Wama khalaqutul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya beribadah kepadaku serta selain itu dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita, maka sungguh terdapat isyarat terhadapnya pada firman Allah Ta'ala, Am min ghairi am humul Ataukah mereka tidak diciptakan dari sesuatu pun, Ataukah merekalah yang menciptakan? Surat Atur At ayat 35. Karena sesungguhnya manusia tidak menciptakan dirinya. Karena dia sebelum ada tidak ada. Sementara sesuatu yang tidak ada bukanlah sesuatu Sesuatu yang bukan sesuatu tidak menciptakan sesuatu, dan bapaknya tidak menciptakannya, serta ibunya ataupun seorang pun dari makhluk tidak menciptakannya. Dia tidak datang. Begitu saja, tanpa ada yang menciptakan, karena semua yang baru ada mesti ada yang menciptakannya. Dan karena adanya makhluk-makhluk ini dengan peraturan yang sangat menakjubkan ini, dan dengan ketertiban yang sangat serasi ini. Betul-betul mencegah, dia ada begitu saja karena apa yang ada begitu saja tidak berada pada peraturan pada asal wujudnya. Lalu, bagaimana dia menjadi teratur ketika dia tetap ada dan berkembang? Sehingga dipastikan dengan hal ini hanya Allah yang maha menciptakan semata. Sehingga tidak ada satu pencipta pun dan satu penyuruh pun selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ala wal amr. Perhatikanlah penciptaan dan perintah itu hanya milik Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Tidak diketahui bahwa seorang pun dari makhluk mengingkari rububiyah Allah Ta'ala. Mengingkari hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali karena kesombongan sebagaimana kesombongan itu terjadi dari Firaun ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam membaca surat At-Tur lalu sampai pada firman Allah taala am khuliqu min ghairi am humul ataukah mereka tidak diciptakan dari sesuatu pun ataukah hanya merekalah yang menciptakan am samawati wal arda bal Ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi tetapi mereka tidak yakin? Am 'indahum rabbika am humul musaytirun? Ataukah pada mereka terdapat perbendaraan perbendaraan dari Rabbmu ataukah hanya mereka yang menguasai surat at-tur ayat 35 sampai 37 Ketika itu Jubair bin Mut'im musyrik belum masuk Islam. Lalu setelah dia mendengar firman Allah azza wa Jalla itu, dia berkata, "Hampir-hampir hatiku terbang." Dan itu pertama kali iman menetap pada hatiku. warazakana Allah yang memberi rizki kepada kita dalil-dalil permasalahan Allah yang memberi rizki kepada kita sangatlah banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah serta akal adapun Al-Quran maka Allah Ta'ala berfirman innallaha huwa razzaqu dhul quwati matin Sesungguhnya Allah hanya dialah yang maha memberi rizki Yang memiliki kekuatan yang kokoh Surat Az-Zariyat ayat 58 Allah Ta'ala berfirman Qul man yarzukukum minas samawati wal قُلِ Qulillah Katakan siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi Katakan Allah Surat Sabah ayat 24 Dan firman Allah عز وجل قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فاتكلوا siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Surah Yunus ayat 31. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat ini sangatlah banyak. Adapun dalil dari as-sunnah, maka di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait janin ketika seorang malaikat diutus kepadanya lalu diperintahkan untuk mencatat empat perkara mencatat rezekinya ajalnya amalannya dan dia sengsara atau berbahagia Adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah yang memberi rizki kepada kita adapun dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah yang memberi rizki kepada kita ya karena kita tidak hidup kecuali dengan makanan dan minuman sementara makanan dan minuman Allah yang menciptakannya sebagaimana Allah taala berfirman afara'aitum ma lalu Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanamnya? Ataukah kami yang menanamnya? Lau la tafakkahun. Kalau kami menghendaki, sungguh kami menjadikannya kering kerontang. Sehingga kalian terus-menerus terheran-heran. Inna lamughramun Sesungguhnya kami betul-betul binasa Bal nahnu mahrumun Bahkan kami tidak mendapatkan rizki Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun Lalu tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Aantum anzaltumuhu minal muzni Am al munzilun Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, kami menjadikannya asin. Kalau kalian tidak bersyukur. Surat Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Maka pada ayat-ayat ini terdapat penjelasan sesungguhnya rezeki kita yaitu makanan dan minuman berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walam Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Ini adalah kenyataan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i dan akli. Adapun dalil-dalil sam'i diantaranya firman Allah Ta'ala afahasibatum annama khalaqunakum abathan wa annakum ilayna la turja'un lalu apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami فَتَعَالَى اللَّهُ Malikul Haq maka Maha Tinggi Allah yang Maha Menguasai lagi Maha Benar. La ilaha illahu. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Dia. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Dan Firman Allah Taala ayah sabul insanu an ya sudah. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan sia-sia? alam yaku nutfatan min mani yumna bukankah dia setetes air mani yang dipancarkan thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa kemudian dia menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya Lalu Allah menyempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu az-zawjayni adz wal untha. Lalu Allah menjadikan darinya dua pasang manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Alaisadzalika biqadirin 'ala mauta? Bukankah Allah yang seperti itu Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Adapun akal, maka sesungguhnya keberadaan manusia ini untuk hidup kemudian bersenang-senang sebagaimana binatang-binatang bersenang-senang kemudian mati. untuk tidak dibangkitkan dan tidak dihisap adalah perkara yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan perkara itu adalah perkara sia-sia semata. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk-makhluk ini mengutus kepadanya Rasul-Rasul. dan membolehkan untuk kita menumpahkan darah-darah orang-orang yang menentang para rasul alaihi musallatu wassalam kemudian hasilnya tidak ada sesuatu pun ini mustahil menurut kebijaksanaan Allah azza wa jalla bal arsala ilaina rasula bahkan Allah mengutus kepada kita rasul yaitu bahwasannya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seluruh umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang membacakan untuk kita ayat-ayat Rabb kita yang mensucikan kita dan yang mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah kepada kita sebagaimana Allah mengutus kepada orang-orang sebelum kita rasul Allah taala Allah tabaraka wa taala berfirman wa in min ummatin illa khala fiha Tidak ada suatu umat pun kecuali telah berlalu padanya pemberi peringatan Surat Fatir ayat 24 Allah mesti mengutus para rasul kepada makhluk untuk tegaknya hujjah kepada mereka dan agar mereka beribadah kepada Allah dengan perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa an min ba'di." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa awhayna ila Ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وحي كان kepada إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أنا أنا يعقوب dan جو -جو 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 عيسى أيوب يونس هارون وسليمان وأتينا داوود زبورا kami memberikan Zabur kepada Dawud. alaika min qablu. lam alaik. Ada rasul-rasul yang betul-betul kami menceritakan mereka kepadamu sebelummu. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami menceritakan mereka kepadamu. Wa Musa taklima. Dan Allah betul-betul berbicara kepada Musa. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Para Rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah setelah para Rasul diutus. Wa kana Allahu azizan hakima dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Kita tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan perkara yang Allah ridai kecuali melalui para Rasul alaihi musallatu wassalam karena mereka yang menjelaskan kepada kita perkara yang Allah cintai dan ridai serta perkara yang mendekatkan kita kepadanya azza wajalla oleh karena itu termasuk kebijaksanaan Allah Allah mengutus para rasul kepada makhluk untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Dalilnya firman Allah taala inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdawabila Sesungguhnya kami mengutus rasul kepada kalian sebagai saksi untuk kalian sebagaimana kami mengutus rasul kepada Firaun Lalu Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu. Sehingga kami menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Faman ata'ahu al jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, maka masuk surga. Ini adalah hak yang disimpulkan dari firman Allah Ta'ala. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit, -langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 132 sampai 133 disimpulkan dari firman Allah Ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ dan itu adalah keberhasilan yang sangat besar disimpulkan dari firman Allah Ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya takut serta mengagungkan Allah dan bertakwa kepadanya maka mereka itu adalah orang-orang yang berhasil Surat An-Nur ayat 52 Disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman surat An-Nisa ayat 69 dan disimpulkan dari firman Allah Azza wa wa dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka sungguh dia berhasil dengan keberhasilan yang sangat besar Ayat-ayat yang semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla itu sangatlah banyak. Dan disimpulkan dari sabda Nabi صلى الله عليه وسلم كل أُمَّتِي يدخلون الجنة إلا من أَبَى سما umatku masuk surga kecuali siapa yang enggan. lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu الله عليه وسلم siapa yang enggan wahai Rasulullah Rasulullah صلى الله عليه وسلم جواب من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار Barang siapa yang taat kepadaku maka masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa man 'ashahu dakhala an-nar. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul maka dia masuk neraka. ini adalah hak yang juga disimpulkan dari firman Allah Ta'ala وَمَنْ يَعْصِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas-batasnya maka Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan dia kekal di dalamnya dan untuknya azab yang sangat menghinakan disimpulkan dari firman Allah taala wa man ya'sillaha wa rasulahu Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36 Disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْصِلْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya untuknya neraka jahannam. Dalam keadaan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Surat Al-Jinn, ayat 23 Dan disimpulkan dari sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu ya pada hadis yang telah berlalu wa man 'asani dakhala an nar dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka masuk neraka what dalil qauluhu ta'ala Dalilnya firman Allah taala Inna arusalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arusalna ila fir'auna rasula Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi untuk kalian sebagaimana kami mengutus rasul kepada Firaun Lalu Firaun Bermaksiat kepada Rasul itu Yaitu kepada Musa Sehingga Kita menyiksanya dengan siksaan yang Sangat pedih Surat Al-Muzammil Ayat 16 Masalah yang kedua yaitu, masalah yang kedua di antara masalah yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Bahwasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha ketika Dia diibadahi, disekutukan dengan seorang pun, bahkan hanya Dialah semata yang berhak untuk diibadahi dalil perkara ini adalah dalil yang disebutkan oleh penulis Al-Usul Al-Thalatha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala pada firman Allah ta'ala wa anna al-masajida ahada sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah Karenanya jangan berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Maka Allah melarang manusia berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah. Allah tidak melarang melakukan sesuatu kecuali dia tidak meridainya. Allah Ta'ala berfirman In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum Jika kalian kafir maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian wala yarda li ibadihi al Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya wa in tashkuru yardahu lakum kalau kalian bersyukur, maka Allah meridainya untuk kalian. Surat Az-Zumar, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Maka jika kalian meridai mereka, maka sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 9. Sehingga kekafiran dan kesyirikan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk memerangi kekafiran, kesyirikan dan untuk membasminya. Allah Ta'ala berfirman, Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Dan sampai agama itu semuanya menjadi milik Allah. Surat Al-Anfal ayat 39. Kalau Allah tidak meridai kekafiran dan kesyirikan, maka sesungguhnya kewajiban yang wajib dilakukan orang yang beriman adalah dia tidak meridai kekafiran dan kesyirikan karena keridaan dan kemarahan orang beriman mengikuti keridaan dan kemarahan Allah sehingga orang beriman marah kepada perkara yang membuat Allah marah dan rida kepada perkara yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga apabila Allah tidak meridai kekafiran dan kesyirikan, maka sesungguhnya tidak pantas orang beriman meridainya. Kesyirikan perkaranya sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni apa yang selain itu untuk siapa yang dia kehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Perkara syirik sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah لا Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni apa yang selain itu untuk siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 Dan Allah Ta'ala berfirman man harramallahu 'alaihi wa sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah mengharamkan untuknya surga dan tempat tinggalnya neraka wa ma dan orang-orang zalim sama sekali tidak memiliki penolong Surat Al-Maidah ayat 72 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man laqiya la yushriku bihi syai'an dakhala jannah Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun maka dia masuk surga. "Wa man yushriku bihi syai'an dakhala nar Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Al-thaniyah. Permasalahan yang kedua, an Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan dengan seorang pun ketika diibadahi baik disekutukan dengan malaikat yang dianggap dekat dengan Allah atau disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah. ta'ala dalilnya firman Allah taala wa masajida ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah maka jangan berdoa kepada seorang pun selain berdoa kepada Allah. Surat Al-Jin ayat 18. al Masalah yang ketiga. Yaitu masalah yang ketiga dari masalah-masalah yang wajib kita ilmui dan kita amalkan. Yaitu walak dan barak. wala dan bara loyalitas dan tidak loyalitas mencintai dan menolong serta tidak mencintai dan tidak menolong adalah prinsip yang sangat agung yang terdapat pada nas-nas yang sangat banyak Allah azza wa jalla berfirman Ya الذين آمنوا لا تتخذوا بِطَانَةً من دونكم لا يألونكم خَبَالًا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengambil bintana selain kalian, yaitu orang-orang yang khusus yang mereka menyimpulkan perkara-perkara kalian, yang mana mereka bersungguh-sungguh untuk merusak agama kalian. Surat Ali Imran ayat 118. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah loyal kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani janganlah mencintai mereka. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka loyal kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka mencintai dan menolong sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa minhum. Orang siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Inna Allah la yahdil Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhal ladhina amanu. La tattakhidu alladhina attakhadu dinakum huzwa wa la'iban minal ladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai senda gurau dan gelak tawa dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kalian loyal kepada mereka, orang-orang yang kalian mencintai mereka. Wattaqullaha in dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 50. 7. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in kufra alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. sebagai orang-orang yang kalian loyal kepada mereka kalau mereka mencintai kekafiran lebih daripada mencintai keimanan. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum zalimun. Barang siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian maka mereka itu adalah orang-orang zalim. -orang Qul <coughs> in kana abaukum wa abnaukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Katakanlah jika bapak-bapak kalian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian hasilkan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, serta tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik Surat At-Taubah ayat 23 sampai 24 Allah Azza wa Jalla berfirman Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhin ma'ah Sungguh terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya Idhqalu liqawmihim Ketika mereka berkata kepada kaum mereka Inna bura'a'u minkum Wa mimma min dunillah Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian Dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Kafarna bikum Kami kafir kepada kalian Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan Hatta tu'minu billahi wahdah Dan terlihat nyata Permusuhan dan kebencian selama-lamanya antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dan karena mencintai, menolong dan loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan mudarah kepadanya menunjukkan bahwa pada hati seseorang berupa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya lemah, karena tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu yang mana sesuatu itu dicintai oleh musuhnya. Loyal kepada orang-orang kafir, caranya dengan menolong mereka dan membantu mereka. Untuk melakukan kekafiran dan kesesatan, mencintai orang-orang kafir, caranya dengan melakukan sebab-sebab yang karenanya cinta terhadap mereka terlaksana, sehingga kamu mendapatinya. Mencintai mereka yaitu mencari cinta mereka dengan semua cara. Ini tidak diragukan, meniadakan keimanan seluruhnya atau meniadakan kesempurnaan keimanan sehingga kewajiban yang wajib dilakukan orang yang beriman adalah memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun dia kerabat yang paling dekat dengannya membencinya dan menjauhinya tetapi ini tidak menghalangi untuk menasehatinya dan mengajaknya kepada kebenaran asalisa As Masalah yang ketiga, bahwa man man ata'ar rasul wa wahhadallah, la yajuz lahu mawalatu man haddallah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Bahwasanya barang siapa taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh dia loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya walaupun dia kerabat dekat. Wa dalil qauluhu ta'ala dalilnya firman Allah taala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka Orang-orang yang Tidak mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya Adalah orang-orang yang Allah menetapkan pada hati-hati mereka keimanan dan membantu mereka menolong mereka, mendukung mereka dengan kekuatan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al khalidina fiha. Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Perhatikanlah sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.